Halo, balik lagi di channel gua. Kali ini kita mau review gitar ya. Ini ada Squire Affinity Series Telecaster. Gitar ini statusnya udah laku ya atau udah sold out ya. Jadi gitar ini sekaligus ampli Marshall MG30FX include Geekbag DBM case. Udah sold ke Batam. Jadi sebelum sold biasa kita pastiin dulu ini gitar dengan kondisi aman, keadaan aman, sudah di set up baru kita kirim. Sekaligus gua set up, udah gua setting, terus gua mau tes nyalain, sekalian kita bikin videonya aja. Jadi kita bikin video reviewnya sekalian, oke? Okay? Ini Telecaster Affinity made in China tahun 2013. Necknya maple, bodinya dia alder ya, Affinity ini alder, warnanya hitam. Dia overall kondisinya bagus, tapi ada sedikit ding di sini nih, ada ding kecil di sini kelihatan ya. Overallnya aman. Kita langsung coba demoin aja ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari gitar second atau mau jual juga boleh. Langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Ingat Bang Bong Musik Bekasi. Nanti segala katalog lengkapnya, price listnya, ready stock semua ada di Instagram itu. Jadi buat teman-teman yang emang lagi nggak sengaja mampir di channel ini pas lihat gitar ini tertarik dan mau lihat katalog lain, langsung aja ke Instagram, pokoknya ke Bang Bong Musik Bekasi. Oke? Okay? Gue pakai ampli Yamaha ya, Yamaha THR-10, gue direct langsung ke Focusrite. Terus gue langsung pakai DAW Ableton. Oke, ini dari pickup neck ya. Ini middle itu antara neck dan bridge. Ini bridge. Oke, kita kasih drive dikit ya. Dari neck dulu. Ini middle. Ini brick. Dipastikan udah aman semua.
Semua berfungsi dengan baik dan siap kirim ke Batam. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini bisa sedikit membantu teman-teman yang lagi pengen beli Telecaster Squier tapi soundnya seperti apa ya, kira-kira seperti ini. Oke, thank you.